Halo. Oh, bentar. Oke. Halo. Ketemu lagi bersama saya. Jadi, untuk kali ini kita mendapatkan kiriman dari luar negeri. Jadi di sini dari negara asal Hungaria. Berat sekitar 5 kilo. Jumlah kiriman 1. Isinya pakaian ya. Jadi saya mendapatkan bantuan dari luar negeri. Bentar kita buka dulu. Nah, jadi di sini ada atas nama pengirim dari Van der Spiek Tommy ya. Dia mengirim ke sini. Kota asalnya Hungaria. Ini kemarin sekitar seminggu baru sampai ke Kota Banjarmasin. Kemarin dia ngatakan dia mau ngirim sebuah paket yang isinya adalah pakaian untuk pemadam kebakaran. Jadi daripada banyak omong, kita buka aja. Jadi ini saya tidak beli, tapi saya dikasih dari luar negeri langsung. Oke, itu adalah penampakan dari terlihat, bentar. Oh, posisi saya salah. Saya kena gelap. Oke. Dan kita keluarin semuanya ini baju, bentar. Keluarin dulu. Dan ini helm. Dan ini celana, wait, gak muat ya, ini si celana, dan ini ada baju, what, bajunya gede banget cuy, ukuran XL, jadi ukuran baju XL, ini dapat bonus nih, baju ini. Dan yang terakhir satu sarung tangan. Oke, jadi kita cek satu persatu. Kita ajahin dulu kotaknya. Yang pertama ini adalah sarung tangan. Mungkin ini tahan ya. Ini adalah sarung tangan. Terus ini tadi baju, kita sampingin dulu. Dan ini celana. Celananya lumayan gede sih. Ini adalah celananya. Celananya lumayan besar. Nah, kemungkinan saya agak nyangsep ya kalau menggunakannya. Dan ini ada ini apa ya? Saya enggak tahu namanya lah. Jadi celananya ukurannya 54. Ukuran celana adalah 54. Ukuran celana 54.
Sedangkan saya cuman 41. Enggak deh. Ya sekitar 38 lah. Kalau mau kayak gini saya otomatis nyungsep lagi. Tapi enggak apa-apa lah. Mungkin bisa dipakai nanti. Oke. Dan terus helm. Ini helm lumayan berat. Ini ada pelindung panas leher ya. Oke. Bagus. Dan ini apa ya? Bentar. Jadi di sini ada visornya, jadi double visor, tapi ini untuk warna sama dengan sama putih aja, luar dan dalam. Mantap lah. Oke, ini helm. Dan terakhir ini baju. Bajunya ukurannya gede juga. Ukuran baju tidak ada. Di sini ada tulisan-tulisan, saya tidak paham. Di sini ada tulisan 50, mungkin ukuran bajunya 50. Saya tidak tahu. Mungkin lah 50. Bajunya lumayan tebal. Jadi di sini ada seperti lapisan lagi. Oh enggak. Seperti pada desainnya juga emang ada itunya. Wah, ada apa tuh? Jadi untuk di dalamnya, untuk di dalam apa ya, PDL apa ini. Jadi ada kantong, mungkin bisa membuat perkakas atau apa. Sini juga kantong. Di sini ada kerekan lagi satu. Kita buka. Enggak tahu buat apa. Jadi kita cek lagi sebelahnya. Oh, tidak ada. Oh, enggak. Ini. Oh, ini bisa dilepas, wih. Ini ininya bisa dilepas dalamnya. Ini ada kerekan lagi. Jadi dalamnya itu bisa dilepas. Oke. Dan di sini ada tulisan Minaldum. Oke, gitu aja isinya. Kita mendapatkan satu paket baju, celana, helm, dan sarung tangan. Mungkin ini akan berguna nantinya untuk kita pakai. Oke, terima kasih untuk menonton video saya. Selamat. Nah, jadi untuk helm, kita sudah coba kemarin. Kita cek-cek. Kita pasangin buat kamera. Ternyata helmnya ini gimana ya, menyerap cahaya. Kalau kita sinterin dia akan nyala. Coba kita tes. Tuh, kita sinterin, kita nyematikan, dia nyimpen cahaya. Nuh. Coba lagi. Kita sinterin aja. Terus dia nyala. Tapi ini berhubung lampunya hidup di atas, jadi enggak tapi jelas. Nah, dia nyala. Ya bentar ya, kita matikan dulu lampunya. Kita tes ini. Nah, itu kan dia nyala tuh. Coba kita sinterin. Nah, dia nyala. Warnanya hijau. Kita tes ya. Kita tulis nama. Tuh,
dia bakal ngikutin. Bentar. Nah. Nah, itu dia nyala warnanya hijau. Tuh, dia nyala. Nah, jadi keunikan dari helm Galet yang diberi kemarin, dia bisa nyimpen cahaya. Terus kalau kena gelap, dia bakal nyala. Legendary dia nyimpan, nah gitu. Kalau kita biarkan gelap, dia akan nyala. Oke, kita tes dulu. Nyala. Nah, jadi ini penampakan, bentar, penampakan helmnya. Kemarin kita pasangin sudah kameranya seperti ini. Nah, itu cuma menggunakan kabel tis doang sama lem, bukan lem 3M, itu double tip. Dan ini buat senter, tapi kemarin saya bor agak sayang ya, tapi nggak apa-apa lah buat senter. MSA Galet. Maaf, suara saya agak serak karena saya lagi sakit. Tenggorokan saya lagi enggak enak. Oke, itu aja untuk helmnya. Lumayan bagus. Anti pecah kayaknya. Siap.